Ini ada yang bertanya tentang cash flow. Jadi bagaimana bertahan di awal-awal, padahal kan awal-awal berbisnis itu cash flow kita sering minus. Nah, benar sekali ya. Boleh dibilang kebanyakan orang memulai bisnis di beberapa bulan pertama itu pasti cash flow-nya minus. Ya, dan kalau di awal-awal kalau kita bisa langsung berbisnis dan bisa langsung profit, nah itu namanya bonus, ya itu bagus sekali. Tapi kebanyakan orang nggak bisa langsung profit. Nah, bagaimana menghadapi ini? Jadi kita di awal sebelum kita berbisnis, kita memang harus menyiapkan dana 6-12 bulan agar kita bisa mengcover biaya-biaya yang bakal terjadi. Jadi bahkan kadang-kadang bisa sampai lebih. Nah, karena di awal-awal adalah tentang membangun reputasi, bukan profit. Ya, jadi waktu kita membangun reputasi, mungkin kita akan mengeluarkan banyak biaya marketing. Dan biaya marketing kita yang kita keluarkan itu bisa lebih besar dari gross profit dari penjualan kita. Jadi memang kita harus siapkan dana 6-12 bulan. Tetapi kalau kita bisa langsung profit, ya bagus banget.